Yusha, hello ningin, nominasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan membahas update Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ya, yeah. Jadi kita akan cek aja langsung habis update ya, jadi kita dapat berbagai hal. Berakhirnya apa namanya, event normal dan rare. Harusnya sih dibuat permanen sih untuk duel roomnya, karena seru. Terus kita mendapatkan apa lagi nih, season baru PvP, walaupun itu sudah 4 hari yang lalu. Kita dapat selection pack baru dan solo mode baru juga, serta duel pass yang lebih strong. Kita bahas satu-satu. Pak kawat sih. Jadi duel pass lebih strong lagi di season baru ini. Duel pass normal upgraded ya, kamu bisa mendapatkan 300 gem duel pass normal. Sedangkan duel pass gold, kalian akan mendapatkan gem total 800 dan moke-moke meito. Begitu menarik. Jangan lupa, duel pass itu akan memberikan kalian crafting point CP ya, singkatan dari crafting point CP. Saya juga butuh itu. Deck saya tidak jadi-jadi sejak dulu kalah, coy. Terus kita di sini dapat Herald Gate baru, yaitu The Herald Quintessence ya. Mungkin kalian benci sama Drytron, Heraldnya di situ kalian bantai di sana ya. Walaupun beda. Terus di sini ada new selection pack baru, yang mana ada beberapa kartu seperti Dramaturgi Despia. Playstyle-nya seperti apa saya kurang tahu ya, karena saya sudah pensiun main Yugi sejak MACR. Pak MACR, saya kan beli box MACR Maximum Crisis. Cover card-nya adalah Zark. Ini ada Despian Quateratis ya, mungkin tidak bisa kelihatan, agak blur karena saya pakai mirroring biasa. The Aris Sword Soul di sini ultra rare. Ya, untuk recommended atau tidaknya saya tidak tahu sih. Ya, lihat aja sendiri. BTW banlist juga tidak ada loh, masih kurang gimana ya? Banlist tidak update-update, pusing gitu. Ada additional pack Beyond Speed, Beyond the Speedo, Shooting Majestic Star Dragon. Ini baru sih. Kartu-kartu baru sekitar 2 set yang lalu plus main. Ini bagus, baru nih the floor, the floor. Ice Petroid Clear Wing Rider ya. Yeah. Terus apa? Stellar Wind Wolf Rider. Ya, nanti ada support untuk Petroid, Majestic dan Fleo. Fleo. Cavaleo the Fleo ya. Yeah. Begitu. Punyanya Sherry. Lalu apa lagi? Sudah. Ya, kita akan cek dulu shop ya pertama-tama. Siap bu, saya punya 3000 gem, yang mana akan kucoba untuk membuat atau mendapatkan deck apa ya, deck apa ya, bingung saya. Infernoid ya, saya ingin membuat Infernoid WTW, karena itu deck yang membuat saya kalah saat turnamen menggunakan clipboard. Ini dia Ruler Mask di sini. Banyak kartu-kartu yang mungkin kalian tidak tahu, saya pun tidak tahu. Dark Antelion Dragon ya, mirip sekali dengan Dark Rebellion. Terus apa lagi ini, Starving Venomy Lethal Dose Dragon. Bangke kartu apa itu, Titan Clad the Ash Dragon. Apa itu, Albion the Branded Dragon. Wow, branded deck ya, branded ya. Apa ini, Magicky Dragon Andra Kribime. Saya tidak tahu sih, mungkin bagi yang tahu silahkan kasih tahu, karena jujur Jensen Wakaranai. Mungkin kalian juga bisa, oh ada reprint juga, Advanced Ritual Art, lumayan. Begitu. Dari ini ada Sushi Gunkan Suship, Suship. Nama TCG emang aneh-aneh ya, pusing saya membaca
TCG kapan-kapan ku ganti versi Jepang semua. Udah bisa baca kanji. Begitu. Ini Beyond the Speedo. Ya. Literally deck synchro ya di sini ya. Ada Stardust Dragon masih. Ada Clear Winged Synchro Dragon. Yep, ini ada Flare Cavalier, The Flare. Necro Synchron, Synchron baru. Yep. Saya juga sebenarnya pingin membuat deck synchro, tapi otak saya malas melakukan hal tersebut. Saya tidak suka berpikir. Lalu untuk spesial di sini ada Duel Pass Gold di sini ya. Yeah, Duel Pass Gold ini ternyata kita bisa menggunakan gem kita. Ya, yeah, gem free to play ini. Untung ya. Saya khawatir sebelumnya kita akan apa? Game ini akan mengubah gem yang kita gunakan untuk Duel Pass itu pakai gem yang paid. Ternyata tidak ya, bagus sekali. Kita beli aja langsung karena banyak keuntungannya dibandingkan jeleknya ya. Yes, ini ada CP-nya, total CP yang bisa kalian dapatkan UR 100. Ini setara dengan 6 UR. Lalu ini 6 SR. Kan 130 ya, satu kartu. Berapa sih? 30 ya, bukan 6 sih, 4. 4 kartu dan gem 800 lumayan. Yep. Dia levelingnya semuanya. Monggo, silakan untuk di farming. Resori sendiri kiranya tidak ada ya di sini ya. Ada sleeve di sini jika kalian butuh sleeve. Icon jika kalian butuh icon. Untuk structure deck di sini masih sama. Cyber Dragon, ada Utopia dan juga Magician Pendulum. Begitu, sekiranya itu sih. Ya, sekiranya itu saja untuk video kali ini ya. Saya akan gacha juga ini ya. Pak gratisan. Walaupun pak gratisan ini kadang bikin emosi karena kita dapat kartu ultra rare lalu SR namun tidak bisa di dismantle. Kurang ajar emang. Tidak bisa kita ubah menjadi kartu biasa. Bukan kartu sih, CP. Ya jeleknya tidak bisa diubah menjadi CP. Ya kita dapat batu. Batu akik. Dan saya bisa pakai itu sih, Bu, batu akik. Begitu minasan. Kita coba mencapai durasi. Gitu. Untuk hari ini live-nya apa? Kemungkinan besar Apex ya. Kemungkinan besar. Tapi saya juga bingung mau live jam berapa. Karena ini bulan puasa. Itu apakah saya live sahur atau gimana? Bingung saya. Karena jam segitu untuk live itu tidak enak, berisik. Begitu. Jadi silakan kasih suggestion atau saran ya. Ya, mau paji. Jadi itu aja untuk video kali ini. What do you think? Ya, kalian semua silahkan untuk farming. Saya juga orangnya juga tidak terlalu kompetitif dalam artian ngoyo ya. Jadi ya Herald. Makanya season-season kemarin rankku cuma platinum 5 karena juga males sih. Platinum 5 lawannya platinum 1 ya at least sama saja, walaupun kalian bisa dapat gem sekitar berapa ya, 400 mungkin, dan itu banyak sebenarnya, tapi effort yang untuk mencapai situ terlalu jomplang ya. Walaupun katanya season PvP
ini PvP ini lebih banyak gemnya. Kita coba. Jadi tuh untuk video kali ini, thank you for watching and see you to the next one. Duer. Kore de tangen do da. Os, orang ku omera. Suge na. Royaku ni no toroksha da to. Honto ni arigato na. Dakedo minna, kore wa owari janai so. Sugi no nerai wa 1000 人の登録者だからみんな No Way on the World チャンネル登録と高評価よろしくな。それじゃまたな。次は設定見てくるな。